Apakah pantura jawaban yang benar? Kita lihat. Aduh. Jadi menurut kami itu adalah bayaran. Namanya penyanyi kan harus dibayar dong. Baik, kita buka. Apakah benar? Apakah bayaran jawaban yang tepat? Jadi pesenannya. Urbasi datu cateringnya. Via Valen adalah nama penyanyi. Ya, betul. Ayo beduk, sikat beduk. Sebentar. Marah-marah beduk. Siapa ya? Ayo dong. Bapak kan pertanyaan kenapa jawabannya? Bapak nanya. Via Valen apakah nama penyanyi? Enggak, Bapak nadanya enggak gitu. Kita ulangi deh. Via Valen adalah nama penyanyi. Nama penyanyi. Ya, itu betul. Tanda tanya Pak ya, harusnya Pak. Iya, turun nama penyanyi. Bapak tadi gitu. Iya, betul. Intonasi penting loh Pak dalam pembacaan. Apakah kabar nama pelawak? Iya, betul. Anda mau disebut penyanyi? Ya silakan. Ya semua orang tahu. Ya, kenapa? Semua orang tahu kenapa hanya dia yang nggak tahu ya? Kita tahu Pak, kita tahu. Eh, mana yang jawab ya betul? Tapi kan pertanyaan Bapak, Via Valen adalah... Adalah nama penyanyi. Dangdut. Penyanyi. Bayaran. Penyanyi apa gitu loh maksudnya. Lah iya penyanyi, iya betul. Memang dia pejabat. Tapi kan Pak, penyanyi dangdut juga penyanyi kan Pak? Iya sepenyanyi. Sama berarti penyanyi. Via Valen adalah penyanyi? Iya, iya betul. Selama kita sekolah teman-teman mungkin sudah pernah menjawab persoalan yang jawabannya adalah betul atau salah. Setuju atau tidak setuju? Setuju sangat tidak setuju. Itu baru boleh Bapak menggunakan iya betul. Pak masalahnya kalau... Teori Bapak seperti ini kasihan anak-anak sekolah, Pak. Kenapa? Kasihan anak-anak sekolah. Shh, iya. Anak sekolah bisa saya anak-anak jawab nanti, Pak. Oke, anak-anak, Hayam Wuruk adalah raja. Ya, betul. Ya, betul. Kan gak enak, Pak. Nih kan kadang-kadang kita tuh terbalik. Anda kasihan sama anak-anak yang sekolah. Iya. Yang benar kita justru kasihan pada anak-anak yang tidak bisa sekolah. Waduh. Anak-anak yang sekolah kenapa ya, dikasihan sudah kewajiban. Bisa yang tidak sekolah harusnya Anda kasihan. Bantu. Jangan cuma teriak-teriak di sini. Tapi yang jelas ini ternyata tim A dan tim B belum bisa menjawab. Ya betul. Ya kita lanjutkan lagi. Berarti sekarang adalah giliran tim B. Pilih yang mana? 5 aja lah Pak. Ya, 5 menurun. Kita lihat ada 8 kotak huruf E di kotak yang keempat. Pertanyaannya adalah. Baru saja terjadi fenomena yang disebut super blue blood moon. Sudah blue blood moon. Nah fenomena tersebut atau super blue blood moon bisa kita lihat jelas dengan bantuan. Oke silakan. Televisi Pak. Televisi. Kedengeran. Enggak. Sumpah enggak. Tadi dia udah ngomong dulu. Apakah televisi jawaban yang benar? Kita lihat. Bukan. Nontonnya di TV, iya, Pak. Nonton di TV kita. Ya terserah. Masa nonton di koran, Pak? Saya enggak ngelarang, apalagi ngelereng. Oke, tim A silakan jawabannya. Dengan bantuan stetoskop. Wah, jangan. Temennya, Pak, temennya. Apa? Teleskop. Enggak. Dengan bantuan temennya. Temennya. Apakah temennya jawaban yang benar? Kita temennya. Enggak, temennya Bedu itu kebetulan nenek aku. Wah. Oke, apa dan dong? Jawabannya apa sih kira-kira? Kita lihat jawabannya ya. Fenomena super blue blood moon bisa kita lihat jelas dengan bantuan setelah yang satu ini. Akbal mau beli buah? Bau. Timbang dulu ya. Yeah.
rusak ya. Kenapa dong? Hah? Rusak. Rusak. Makanan rusak nih. Kenapa emang? Oso sekilo jadinya nol. Kosong? Kosong? Kosong.